Hello my friends, balik lagi bareng gua Makes. Jadi malam hari ini gua berada di kota Cirebon ya teman-teman. Nah di mana gua akan coba untuk melakukan penelusuran di salah satu rumah sakit Arjawinangun cuy. Oke, sedikit gua akan bercerita tentang rumah sakit Arjawinangun ini teman-teman. Jadi pernah ada juga kejadian nyatanya ya cuy. Dan rumah sakit ini tuh kurang lebih kosongnya tuh 13 tahun teman-teman. Jadi pernah terjadi kejadian nyata ataupun faktanya, ada salah satu warga dari Indramayu, dari istrinya itu mau melahirkan cuy ya. Nah setelah itu dia datang ke sini, mungkin dari mata batinnya itu entah mungkin kebuka atau kayak gimana ya teman-teman ya. Nah dia tuh mengantar istrinya tuh untuk melahirkan di sini teman-teman ya. Nah kejadian aneh itu sempat terjadi entah beberapa tahun gitu ya. Jadi saat itu tuh saat mengantarkan istrinya itu melahirkan di sini, dan mungkin si suaminya ini mencari beli air panas teman-teman. Nah setelah keluar dari rumah sakit ini, warga sempat negor ke dia cuy, kenapa bawa termos dari dalam RS ini cuy. Dan si bapak itu bilang katanya mau beli air panas dan buat sekalian untuk mengantarkan air panas ini ke istrinya yang sedang melahirkan cuy. Jadi saat mungkin kata si bapak yang jual air panas itu, mungkin ini bapak coba untuk istighfar dulu gitu ya cuy. Dan setelah istighfar dia kaget, rumah sakit ini terbengkalai cuy. Dan uniknya lagi ataupun kejadian aneh itu, si istrinya itu benar-benar melahirkan di tempat persalinan ini ya cuy. Dan kata warga juga ataupun menurut warga sekitar, ari-arinya itu udah nggak ada cuy. Ari-arinya itu udah nggak ada cuy. Tapi alhamdulillah dari anak dan istrinya selamat men. Wow, horor banget cuy. Oke, biar nggak kelamaan juga kita langsung penelusuran di RS ini cuy. Let's go. Oke teman-teman, nah sekarang gue udah ada di dalam ini ruang administrasi. Kita masuk dulu satu persatu ruangan ya cuy, karena ini besar banget teman-teman sumpah. Dan ini kamar mandi di samping gua, dan ada bangku-bangku juga di sini cuy. Oke, ini ternyata airnya masih hidup ya cuy, airnya ini men. Oke, assalamualaikum, kita masuk ke sini dulu cuy. Segini gua baru masuk pintu, sebenarnya pintu utamanya di sana cuy, karena dikunci. Jadi kita masuk lewat pintu yang satunya ini cuy, lewat pinggir ya bisa dibilang cuy. Oke, kita langsung penelusuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, mungkin ini ruang administrasi. Jadi gua nggak mungkin juga untuk keambil semua cuy di sini cuy, ataupun ke explore semua lokasi RS ini teman-teman, karena ini luas banget menurut gua cuy, sumpah ini luas banget. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan sesuatu ataupun sumpah gua deg-degan banget teman-teman. Permisi. Di kamar mandi. Wow, lorongnya lihat dong. Gua bingung main harus kemana dulu cuy. Permisi. Assalamualaikum. Ini dua lantai ya teman-teman ya. Jadi mungkin gua nggak akan ambil lantai duanya cuy, karena terlalu lama juga. Jadi gua ambil simple aja ya teman-teman ya. Ruangannya banyak men. Horor banget sumpah. Nah ini lantai duanya, jadi gua nggak usah ke atas ya cuy, karena mungkin durasi akan panjang juga teman-teman. Oke, ini ruang apa nih? Apotek. Oke, mungkin ini tempat obatnya cuy. Assalamualaikum. Masih ada juga barang-barang di sini cuy. Nah, mungkin itu obat-obat yang
dulu sempat terpakai juga cuy di sini. Jam kesmas, tempat penebusan obat ya cuy ya di sini mungkin. Kita keluar. Permisi. Oke. Sumpah gue tegang banget. Tegang banget cuy. Halo. Anjay. Lorongnya dong. Serem banget. Pintu keluar, pintu darurat. Nah seharusnya masuk lewat sini cuy, karena ini di ganjel oleh besi-besi ini, jadi kita nggak bisa masuk teman-teman. Jadi terpaksa kita masuk lewat pintu yang satunya lagi cuy. Oke, kayaknya kita langsung ke sini aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kejadian itu entah 3 tahun cuy, maaf, jadi gue nggak sebut-sebutin ya, 3 tahun yang lalunya cuy. Jadi pernah terjadi kayak gitu faktanya men. Horor banget ya. Permisi. Area bebas rokok. Wow, hujan men. Kira ngeri banget dong. Assalamualaikum. Wow, turun hujan dong. Oh, maaf. Permisi. Ini ruangan apa? Kita masuk dulu ke sini. Assalamualaikum. Oke. Oke, mungkin ini sempat pasien-pasien dirawat di sini. Kelas 2. Dan sumpah, gua ngerasa di sini dari yang gua rasain cuy sangat enak banget. Siapa? Kayak ada yang jalan. Misi. Oh, horor banget. Horor banget, horor banget. Kasur-kasur juga di sini cuy. Masih ada barang-barang men. 13 tahun loh ini dikosonginnya cuy. Ini menurut warga Cirebon ya cuy. Ya, ini kamar mandi. Dan lihat, sumpah gua lihat tempat tidurnya aja gua udah parno. Oke, kita keluar lagi lewat sana aja men. Gue ngeluh suara yang jalan mulu dong. Halo. Assalamualaikum. Oke. Lo bisa denger ini turun hujan men di Cirebon cuy. Jadi gue gak akan mungkin dimasukin semua ruangan-ruangan yang ada di sini teman-teman. Gokil. Apa nih? Ini ruangan apa nih? Untuk semua pasien diharuskan pada waktu jam kerja kecuali kasus-kasus tertentu cuy. Wow. Bayangin kalian di sini bekas RS ataupun pasien-pasien yang sempat mungkin tabrakan ataupun yang meninggal di sini cuy. Wow, horor banget. Halo. Oke, ini gini aja cuy. Jadi gue nggak bakal ambil semua ya cuy. Sorry sekali lagi karena gue ambil cepat juga, mungkin kalian takut bosen kalau terlalu lama cuy durasinya men. Oke. Ruang B.
Permisi. Ini terlalu panjang juga. Gudang apa nih? Farmasi. Wow. Waduh. Assalamualaikum. Gua akan masuk ke sini. Assalamualaikum. Wah, kaget gua ada kain kafan, cuy. Kantor. Di sini hangat banget. Ruang ganti. Ih, kain kapan men ini men? Permisi. Wah, kesananya kebon. Oke. Ini bau amis banget. Bau amis, cuy. Bau amis banget. Oke, kita keluar lagi. Sumpah, yang gue cium sekarang bau amis, cuy. Keluar. Assalamualaikum. Sekarang kurang lebih jam setengah dua, cuy. Ini gue exhaust setengah dua ya, cuy. Setengah dua malam, men. Halo. Permisi. Kamar jenazah. Wow. Sebelah sana men kamar jenazahnya. Gila, kalian lihat lorongnya. Ih, horor banget dong. Oke, kita langsung ke pusatnya aja ya, cuy. Karena gue penasaran juga men. Kamar jenazahnya. Permisi. Assalamualaikum. Oke, ini ada ruangan-ruangan lagi. Dan ini kasur-kasur masih ada, meja. Lihat. Oke, ini ruangan apa nih? Minta obat askes kepada dokter Anda. Ya, kasur-kasurnya masih ada loh. Assalamualaikum. Sumpah, gua deg-degan banget. Kenapa ya? Explore di RS yang benar-benar menurut warga terkenal angkernya di sini, cuy, di kota Cirebon ini, men. Hujan lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. Lihat pohon-pohonnya aja udah kayak gini, cuy. Udah benar-benar tumbuh di. Halo? Sumpah dari tadi gua enggak dengar suara yang jalan terus. Lihat pohon-pohonnya udah tumbuh-tumbuh di samping area RS ini, cuy. Lihat sampai kayak gini, men. Bayangin, 13 tahun loh. Wow, ini kayaknya ruang jenazahnya. Aduh, jalur evakuasi. Lihat ini hujan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
kamar jenazahnya. Permisi. Anjay, apalagi tuh, kaget gue. Kayak kapan lagi yang gue temuin? Mana nih? Kayak ini gini doang sih. Aduh, sumpah, gue lemas amat ya masuk kamar jenazah ini, men. Rasa lemas banget gitu. Kayak mungkin ini tempat dimandiinnya mayat ataupun orang yang meninggal di sini, cuy. Oke, kalian bisa lihat, gila ini kan kapan lagi dong. Sumpah gua rinding banget, teman-teman. Oke, kamar jenazahnya gini aja. Kita keluar lagi, cuy. Dan gue gak mau lama juga di dalam kamar jenazah. Oke. Hujannya udah mulai besar, man. Assalamualaikum. Permisi. Halo? Assalamualaikum. Ruang perawatan. Oke, kesana kemana lagi gue gak tahu. Oke, ruang radio. Assalamualaikum. Oke. Lihat lorong-lorongnya dong. Oke, cuy. Assalamualaikum. Sumpah gue deg-degan banget. Permisi. Halo. Apa sih, siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Siapa tuh? Kayak ada orang, men. Kayak ada orang, cuy. Kayak ada orang. Halo? Kayak ada orang. Allahu Akbar. Kursinya gerak sendiri, cuy. Kursinya gerak sendiri, men. Kursinya gerak sendiri. Astagfirullahaladzim. Sumpah gue gak salah lihat ya. Gak salah lihat, cuy. Yang gue lihat seperti kayak perawat, men. Astagfirullahaladzim. Gerak pula lagi itu kayak meja atau apa gitu, cuy. Oke, pokoknya buat kalian jangan lupa untuk bantu subscribe. Dan jangan lupa juga kalian untuk bantu bunyikan loncengnya, cuy. Pokoknya buat kalian yang penasaran di video-video berikut dari Kancil Nafal Misteri, pokoknya kalian jangan lupa untuk selalu support terus ya, cuy, ya. Pokoknya mungkin gitu aja, cuy, penelusuran gue di RS Arja Winangun di Kota Cirebon, cuy. Epic banget menurut gue, men. Oke, pokoknya buat kalian yang penasaran juga, nanti next video-video berikutnya di tempat yang lain, cuy. Gue pamit undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.